Oke deh guys, sekarang saya berada di Jalan Samratulangi, Kota Jambi. Di situ ada kantor Camat Pasar Jambi. Ini kondisi perkotaannya. Oke deh guys, ini suasananya di Kota Jambi. Ini di Jalan Samratulangi. Ini video ini diambil bulan Januari ini tanggal 20 2021. Tuh. Ini masyarakatnya sedang beraktivitas seperti biasa. Di depan saya ada Factory Store Eiger. Jadi ingat sandal saya. Oke. Eh iya, saya belum beli sandal, tapi ya udahlah enggak apa-apa. Nanti dilancir aja kali ya. Oke. Ini kotanya mengingatkan saya juga dengan kota Bandar Lampung gitu. Kalau di daerah kawasan Teluk ya, sampai ke Pasar Kangkung itu kondisinya kurang lebih sama lah seperti ini. Nah, tuh. Oke, ini di depan tuh apa ya, Pak? Perjuangan ya? Taman apa itu? Taman Sriwijaya. Oke, Taman TP Sriwijaya. Terus ini ada towernya. Tinggi banget guys. Sebenarnya emang segitu sih. Telkom ya Pak ya. Oke. Ini kita mau ke arah Musi Banyuasin, ke arah Bayung Lencir. Inilah suasana Kota Jambi di sore hari. Suasananya cukup mendung karena tadi sudah ada gerimis-gerimis ya. Bisa dilihat nih di kaca sini ya guys ya. Tuh. Sisa-sisa yang tersisa. Waduh, apa itu sisa-sisa yang tersisa? Tuh. Motor mobil banyak banget nih ini. Apakah yang akan terjadi? Ternyata banyak pun berhenti. Oke. Ini yang langsung ke arah Bayung ya, Pak ya? Iya. Ini udah simpang luar. Duh, masih. Oh, masih di kota ya? Ini masih di kota, Jalan Darah Petak. Darah Petak. Kalau di Jakarta ada Petak 9 tuh, kawasan-kawasan kuliner khas Tionghoa. Tapi ya banyak sih sebenarnya, nggak hanya Tionghoa aja sekarang. Oke, goyang dikit. Oke. Tuh, rumah-rumah tradisionalnya itu masih terlihat ya tuh. Rumah-rumah panggung ini kayak banyak ditemukan juga di Palembang ya, Dik ya. Palembang, Lampung tuh. Inilah suasana Kota Jambi. Buat Anda semuanya yang mungkin belum pernah ke Jambi, semoga video kali ini bisa memberikan sedikit gambaran dan rasa penasaran Anda akan Kota Jambi. Toko Cadas Murni. Waduh, cadas coy. Cadas. Oke. Wah, ini nih di Maumere ada jembatan kayak gini, sama persis nih model-modelnya nih. Ternyata kota-kota di Indonesia kayak banyak kemiripan-kemiripan juga ya. Di beberapa sisi, tapi ya nggak semuanya, hanya di beberapa sisi. Oke. Tuh. Ini agak berhenti dulu. Kita cek yang ke sebelah samping tuh. Oke, jalannya agak jelek yang di sebelah sana. Nah, tuh bangunannya di bagian pinggir-pinggirnya tuh itu mirip kayak bangunan-bangunan di depan rumah Bung Karno. Yang di ND juga ada, di Bengkulu juga. Nah, ke lurus ke sana terus adalah SMP Negeri 10 Kota Jambi. Tuh. Berada di Jalan Trans Jaya. Oke. Iya, Trans Jaya. Oh, Taruna Jaya. Jalan Taruna Jaya. Ada inspirasi nama kafenya The Cup Daku. Tulisannya bahasa Inggris kombinasi Indonesia ya. The Cup Daku. Oke. Nih, kalau di beberapa kota ada yang bilang namanya Bang Ijo karena ada lampu abang, abang ijo gitu ya. Tuh. Kita mau ke arah lurus ini, ada apotik Hito. Kita lurus terus, ada Raja Kepiting di sebelah kanan. Ini ada PT Niaga Guna Kencana, CMC Komputer. Kita masih lurus terus, menjambangi kota-kota. Ini ada kelenteng kayaknya. Vihara, oh ini Vihara.
Vihara. Kayaknya kalau kita lihat di sekitaran Sumatera itu kayak mulai dari Lampung, Palembang sampai Jambi dan seterusnya ini kayaknya banyak ditemukan vihara juga guys ya. Kalau ke arah timur jarang. Yang ada masjid atau gereja. Yang ada sih cuma satu dua gitu. Kayaknya kalau di sini nih harmonis juga nih. Leng Chung Keng, itu ada Leng Chung Keng apa itu ya? Ini kawasan mana, Pak? Simpang 4 gitu. Simpang 4. Iya. Oh, karena ada simpangannya 4 ya. Simpangan 4 Kota Jambi ya? Iya. Ini mau ke arah mana-mana kalau lurus? Kalau lurus ke arah Palembang juga bisa. Oh, kata lurus ke arah Palembang. Bisa lewat sini yang agak. Oh, nih. Ini ke arah bandara ya? Bandara bisa. Oh, Bandara Sultan Taha. Polda, Palmerah Lama, ini lewat sini semuanya. Palmerah kayak mirip di Jakarta ya, ada juga Palmerah kan? Di sini ada juga ya ternyata ya. Ada Pak Polisi. Tutup masker dulu guys. Nih, jalanan Kota Jambi. Sebenarnya sepintas semua kota lah kayaknya itu agak mirip-mirip gitu, nggak jauh beda gitu kalau ada di kota gitu. Ya pasti ada ciri khasnya masing-masing. Kalau ciri khas di sini di Jambi apa ya? Ini kita lagi bikin ini vlog, maaf ya Pak Polisi, jangan tilang kita. Aku nggak pakai sabuk pengaman. Ini nggak apa-apa Pak. Seharusnya pakai sih ya Pak ya. Hah? Di mana-mana gitu. Oh ya udah saya pakai dulu ya guys. Oke, ini ada Pak Polisi yang sedang bertugas. Tuh, gimana guys, Kota Jambi? Apakah mirip dengan kota Anda? Kalau iya, silakan komen di bawah ini. Komennya apa? Terserah ya. Nih, ini apa ini? Dekranasda. Dekranasda Kota Jambi. Nah, seperti halnya kota-kota di wilayah barat Indonesia, di sini juga kita gampang sekali menemukan masjid. Jadi buat kalian semuanya bisa pilih mau sholat di masjid mana. Oh, ini poldanya. Ini Polda Jambi, guys. Hah? Oke. Dan tuh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jambi. Sore hari ini kita didukung oleh Pak Wiwit yang mengantar kita keliling ya, Pak ya. Pak Wiwit ini ramah banget, baik banget guys. Jadi buat kalian semuanya nih yang kalau ke Kota Jambi bingung mau jalan-jalan, ngubungin siapa, bisa nanti hubungin Pak Wiwit ya. Nanti kalian bisa diajak keliling ya. Setelah diajak keliling jangan lupa. Ya. Jangan lupa guys ya. Tahu sendiri ya guys ya, silakan isi sendiri titik-titiknya. Nih. Ini rumah makan Padang di mana-mana itu ada gitu ya. Dari ujung Aceh sampai Papua itu banyak sekali warung makan Padang. Yang nggak ada cuma di Padang sendiri gitu. Iya, karena di Padang itu nggak ada tulisannya rumah makan Padang. Semuanya karena udah Padang semua kan. Jadi ngapain juga ditulis rumah makan Padang. Tapi kalau di selain Padang itu pasti ada. Tuh. Ini mobil-mobil yang berkeliaran di sekitar jalanan Kota Jambi ya. Apakah ada yang sama dengan mobil Anda? Atau Anda ingin mobil seperti yang ada dalam video ini? Saya doakan semoga punya ya guys. Amin. Oke, kita masih lurus terus. Ini apa Pak namanya? Taman PKK. Oh, Taman PKK. Oh iya, Taman Tugu PKK, betul. Di mana-mana angso ya. Angsa itu banyak banget ya Pak ya. Jadi di Jambi ini kayaknya angso ataupun angsa atau banyak di beberapa daerah namanya ada yang banyak, ada yang angsa, ada yang soang gitu ya. Macam-macam. Itu kayaknya banyak sekali kita temukan ya. Karena memang angso duo itu adalah ikon dari Kota Jambi. Oke. BW Luxury ini hotel ya, Pak? Yes. Oh, ada hotel di depan tuh, guys. BW Luxury. BW itu apa, Pak? Nggak ada singkatannya ya? Banyak. Baru ini ya? Baru Pak. Baru tahun berapa? Baru sih, baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahunan nih.
Ini yang paling mewah. BW Luxury. Ada lagi sana. Ada lagi. Yang hotel yang paling mewah apa di Jambi? Ini sama Gubernur. Ini sama? Gubernur. Gubernur. Swiss Bell. Swiss Bell. Novotel? Hotel juga. Oh. Swiss Bell sama BW Luxury ini ya. Jadi sih betul udah kelihatan dari tampilan fisiknya. Kalau kami nih Hawi. Nah, di kelebihan kalau kalian nginep di hotel BW Luxury ini deket masjid guys tuh. Jadi tinggal jalan kaki tuh. Jadi nggak perlu repot-repot. Ini masjid. Masjidnya juga lumayan gede sih ini. Ini namanya Masjid Jami Asy-Sya'adah. Lurus terus ke bandara. Kiri bandara kita. Oh, belok kiri. Kita ke kanan. Oh, yang ke kiri yang ke bandara. Bandara. Taman Rimba itu taman nasional dia. Zoo. Nah, di depan adalah Tugu Adipura, Kota Jambi itu. Taman wisata. Terus ini ada apa nih, tarian apa ini? Ada patung-patung gitu. Khas Kota Jambi. Nyambut tamu. Oh. Oh, nyambut tamu terus ya. Luar biasa ya Pak ya. Tugu Adipura 1992, 2013, dan 1993. Tuh. Berarti sudah 3 kali ya Kota Jambi mendapatkan piala Adipura gitu kan. Untuk tingkat kebersihan kota. Terus di mana lagi nih kita kawasan sekarang jalan. Jalan apa nih Pak? Kalau lurus terus ke arah pelabuhan, Tempino, ke arah Palembang. Kalau ke kanan, ke kantor wali kota, Tempino, Palembang juga. Oh, jadi bisa diakses di beberapa sudut ya, Pak ya? Kalau lurus, banyak kan lewat banyak mobil. Oh, kalau yang lurus, itu biasanya mobil truk ya? Ya. Oke, okay. Ada cop buntut. Ini bukan sop, tapi cop. Oke, okay. Inilah masih kawasan Kota Jambi. Ini ruko kah? Mungkin lagi mau disewakan. Mungkin ya, saya juga gak tahu. Soalnya gak ada tulisannya. Oke. Kita mau lurus sambil nyari spanduk nih. Kita udah mau ke arah Bayung Lencir. Dan sambil mau cari spanduk. Bayung Lencir itu salah satu kecamatan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, antri dulu. Oh ya, kalau plat kendaraan di Jambi itu adalah BH. Tuh, kita bisa lihat di depan ya. Kalau di Lampung BE, kalau di Palembang apa Dik? BG. Kalau di Lampung BE, Palembang BG, Jambi BH. Oke. Iya, Bang Wiwit pakai BH ya. Iyalah, kalau nggak pakai BH nggak boleh di sini. Ya boleh juga sih ya. AB juga ada kan, B juga kan. Masih bisa melincah. Hanya jalan-jalan. Nih, ini masih di Kota Jambi. Lumayan luas ya Pak, Kota Jambi ya? Lumayan. Lumayan ya. Kalau bagi kita yang baru datang ya lumayan luas gitu kan. Mungkin kalau yang udah sering ya gitu-gitu gitu ya Pak ya. Oke tuh. Masjidnya gede-gede banget di sini. Terus deketan-deketan gitu ya. Ya sama sih di Palembang, di Lampung juga gitu ya. Oke, ini Masjid Sa'adatu Dar'ain. Singgah dan sholatlah tuh. Singgah dan sholatlah guys ya, jangan lupa ya guys. Di depannya ada Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Hah? Oke, kita mau ke Torikindo dulu. Dah. Oke deh guys, kita akan melakukan kembali perjalanan masih di seputaran Kota Jambi.
Nih saya ajak kalian semuanya untuk keliling kota Jambi. Buat para perantau dari kota Jambi yang mungkin sudah lama tidak pulang kampung dan kangen dengan kampung halamannya, semoga video kali ini bisa mengobati rasa rindu kalian, rasa kangen kalian terhadap kampung halaman tercinta. Silakan diperhatikan dengan baik-baik, siapa tahu di antara orang-orang yang masuk dalam video ini adalah teman, saudara, atau ayah ibu kalian, bisa jadi kan? Atau kalian ingat ya, siapa tahu saya lagi rekam video, terus tiba-tiba kalian nonton video ini, leh kok ada saya? Siapa tahu juga itu bisa terjadi ya guys ya, karena apapun bisa terjadi selama ada kesempatan. Kayak Bang Napi aja ya. Oke deh guys, nih deretan masyarakat kota Jambi yang baru pada pulang dari kantor, karena sekarang memang waktunya jam pulang kantor. Tapi ada juga yang baru memulai pekerjaannya ya, terutama para pedagang-pedagang ya, mulai dari pecel lele, pecel apalagi ya, pokoknya lengkap banget ya, kayak di Jawa di sini ada semuanya ya. Nah, ini jalannya sedikit menurun ya, seperti yang kalian lihat, tapi nggak sampai curam-curam banget, hanya sedikit aja. Nah, ini dia kondisi apa ini di sebelah kanan saya, kayak masjid ya atau apa ini Pak? Asrama. Oh ya, asrama haji ya. Asrama haji Kota Jambi tuh. Tuh guys ya. Asrama haji ini ya. Lumayan gede gitu kan. Tuh. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di sini padat juga ini ya, guys ya. Gitu kan? Tuh. Mobil sudah berseliweran ya. Kendaraan berlalu lalang ya. Jadi kalau di total-total kira-kira harta kekayaan seluruh manusia Indonesia ini ada berapa ya guys ya? Kalau kita kalikan dengan rumah tangga, per rumah tangga itu udah banyak banget ya kan? Dan kalau dihitungin ya kita pusing sendiri. Oke, di depannya ada rumah kaca Coffee and Eatery. Saya belum pernah ke situ karena saya juga baru 2 kali ke Jambi ya. Oke. Ini ada SP Dadari di sebelah kiri yang jualan, dan di depan sana ada klinik dan apotek Sultan. Oke, di sini sekarang nggak cerah-cerah banget karena memang sudah mau menuju waktu-waktu apa ya, sunrise ya. Kok sunrise? Sunrise itu matahari terbit. Ini mau sunset, matahari terbenam. Oke, kalau di sebelah sini kayaknya jalanannya sudah agak sedikit lengang. Ini berada di jalan, saya cari dulu. Belum ketemu-ketemu ya. Jalan apakah ini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Oh, ini ada Taman Arena Remaja kayaknya ya. Taman Arena Remaja. Oke deh guys, ini masyarakat juga banyak yang kayaknya santai-santai di pinggir taman gitu kan. Ada yang sedang berolahraga tuh ya. Orang-orang lagi pada berolahraga. Terus ini Masjid Darusyifa, ornamennya khas Melayu Jambi, sangat kentara sekali. Ini ada rumah tradisionalnya kayaknya tuh. Oh, ini gornya. Gedung olahraga dan seni budaya. Oke, ini Gor Kota Baru ya guys tuh. Oh, pantesan di sini banyak yang olahraga ya guys. Kalau sore namanya aja Gor ya kan. Ini kita akan menuju ke sebuah tugu yang akan kita cari tahu kira-kira apakah nama dari tugu tersebut. Nah, warga Kota Jambi yang lagi nonton video ini, ada yang tahukah apa nama dari tugu yang akan saya tuju kali ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya Allah, kan sebagai orang Jambi gimana sih kok nggak tahu tugu ini, guys? Ini adalah tugu Keris. Karena di atasnya ada kerisnya ya Pak ya. Tuh. Terus di bawahnya ada angsonya juga tuh. Di mana-mana ini banyak banget angso ya, ataupun angsa ataupun banyak. Tugu Keris Si Ginjai. Oke. Nah, tuh. Terus di sini juga ya, di beberapa kantor instansi itu ada yang menggunakan aksara Arab Gundul ya, atau aksara Jawi. Terus ada aksara Melayu Jambi, ada aksaranya ya Pak ya? Oh, ada cara aksaranya juga. Terus ada juga bahasa Indonesianya.
nih. Wah, ini di Bandar Lampung juga ada nih jalan seperti ini nih, persis yang mau ke arah ke Kemiling gitu kan ya. Terus biasanya banyak banget yang jual durian di pinggir-pinggirnya gitu kan ya, yang mau ke arah Sukadana Ham juga. Agak sedikit mirip ya. Tuh. Banyak nostalgia ya di sini ternyata ya. Kenapa, Pak? Oh, ini kita mau masuk ke jalan lintas. Yang ke sebelah kiri lintas mana nih, Pak? Palembang. Ini mau ke lintas Palembang, yang sebelah kanan? Kota. Lintas kota, oke. Okay. Itu Torikido ada juga. Ada juga di situ Torikido, CP Torikido. Banyak juga ya Torikido ini ya. Torikido itu yang punya orang Padang, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Tadi tanya-tanya sama mbaknya gitu kan. Yang punya orang Padang. Orang Padang memang luar biasa ya kalau suruh berjualan, berniaga. Oh, ini Duku. Duku Kumpe ya? Iya, baru mau kesini. Oh, yang terkenal di sini kan Duku Kumpe. Terus kalau rambutan di Palembang, rambutan apa di Kun? Gula batu ya? Iya, gula batu. Tuh. Jadi saya juga baru tahu, kalau saya tahu Duku di Lampung yang terkenal Duku Batu Raja. Gitu kan? Itu juga dari Sumatera Selatan. Tapi pas saya ke Sumatera Selatan, itu tahunnya rambutan yang paling terkenal itu adalah rambutan gula batu. Kalau di Lampung paling rambutan Aceh, terus Trapia, terus apa lagi ya? Ya itu sih kayaknya. Di sini dukunya Duku Kumpe ya, Pak ya. Itu yang paling enak. Paling manis ya. Oh, jadi itu adalah duku yang paling enak, paling manis, Duku Kumpe. Kumpe, Kumpe, Kumpe. Kayak nama apa ya Kumpe ya? SMP. Oke. Okay. Nah, ini kita mau menuju ke lintas luar ya, Pak ya? Ke lintas luar Kota Jambi. Ini yang mau menuju ke arah Palembang, Musi Banyuasin ya, Pak ya? Dan sekitarnya. Berarti tadi malam kita lewat sini dong, Pak? Iya. Oh ya Allah, tadi malam kita sebenarnya lewat sini tapi kita udah tepar ya sepanjang perjalanan. Tahu-tahu udah sampai masjidnya aja. Masjid Seribu Tiang. Oke. Ini dia jalanannya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Yang penasaran dengan Kota Jambi seperti apa, semoga setidaknya bisa memberikan sedikit cuplikan untuk Anda semuanya. Dan buat Anda semuanya, para perantau dari Kota Jambi dan sekitarnya, semoga video kali ini bisa menjadi pengobat rindu untuk kalian semuanya. Mungkin yang sudah lama tidak pulang kampung halaman tercinta, saya doakan semoga kalian suatu saat bisa balik lagi ke sini dengan beragam aneka kuliner yang tentunya menanti Anda. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video lainnya yang tak kalah seru dan tak kalah keren lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.